tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan itu. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kayak warung di suwe pengong poso jadi saya ini jargonnya diwalik. Yang tidak, yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di sini kasusnya Nabi toleransi bin Muslim orang ngono itu. Urusannya mau perkara pakanan, perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara melanggar hukumnya Allah itu ber. Terus kunane kuno Nabi ora sapi-api wong. Iku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah nu bareng ro Nabi kelaparan itu dikai ifkun min Inab bin dikai sak dompole napa? Anggur. Niku sing ngekek mangan nggih musuhe Nabi ya tidak harus bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mau bismillah. Canda lembe Saiba jenis adas itu kaget yo. Kok ana wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya adas jadi canda lembe wong kafir Islam. Islam napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Mulane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngambung tangane guru, ngambung sikile guru, mergo adas itu ngambung sikile Nabi. Saya ini uang serapati ngaji, itu disebut bid'ah, jadi itu perkara gue kan. Ada seru ikut saya ini, gue percaya. Terus waktu itu ada takut hidup ini, gitu. Ya bila, ya menang aja. Nambung yono hadisnya, nolak nambung yono hadisnya. Mungkin itu mau salaman, dibanyakan gak bes, jarang salaman. Sohabat yang kurun salaman, ya kata, yang menolak, ya kata. Abdul bin Mas'ud, bukan kurun salaman. Alasan aku gak senang orang Islam nyucup aku. Bodo mu'mini saat derajat terserah nyucup nyucup. Karena kan salaman mesti dicucup ya. Nah rukun Bim Sofa oleh salaman kan bodo raniat nyucup ya. Aman maksudnya apa? Nah kayak pulau kan cara pulau kurang kan Sofa salaman kan nyucup. Orang diwala walik pak. Cara Jawa Timur. Kalau ngene-ngene itu mantu situ kiri. Jadi situ kiri itu bingung. Mereka harus salaman diwala walik. Waduh. Terus kamu tuh waduh kesel tuh awalnya sama. Kak Kulina mau jauh di Mulyakno kan ya bingung. Biasanya kayaknya di baro rukin Mustafa. Turu-turu dewe, so di bar-barno kan dihormati berlebihan kan bingung. Memiliki biasaan pas sudah motor kalau itu karena ada yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwes Al-Qurni bisa salaman di Batan Purun. Alasannya masyur makole Abdul bin Mas'ud Zillatan ditabek wa fitnatan ditmatbur. Yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disoani, wong milik, wis mari netok. Sing hormat dadino, sing dihormati rawan ujuk. Wis rasa soana. Itu yang termasuk madhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madhab itu. Ya ya orang pisoanan berarti Zillatan ditabek wa fitnatan ditmatbur. Sing ujuk dadino, sing dicucuk rawan ujuk. Ujuk itu sombong. Terus gue banget ngomong hukmat ya. Daripada ngono saya rasa salaman. Tapi kalau disetuju, nah salaman kalau setuju. Biye-biye itu sunnah yang baik. Nabi ngentikan kalau nggak salaman itu coba di sana ini. Ya nak ujo, nah, akhirnya ulama darah ini, ya nak sing orang ujo. Nah kiai sing purun salaman jadi dianggap sing disera ujo. Akhirnya kalau tengah-tengah, kadang salaman, kadang orang. Jadi nanti takoi Abdul bin Mas'ud, hah kok salaman? Gue sering boten. Lah ada takoi Abu Bakar. Abu Bakar kan seneng salaman. Mung sing riwatno hadis nak salaman nyebut ono dosa den. Ora tau salaman ta? Sering. Tengah-tengah. Wis tak mikir dadi sapa-sapa tak mikir dadi semangat. Kata ra kaita usul fakhe al khurus min al khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan melok kiri. Perkara ngono wae. Tapi masuk akal ter. Wes angkone jek salaman mboten tur. Masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong dia. Dia mau uang salaman, dia kan mesti nyucuk. Padahal dia ramah nangis nong salam tembak. Orang menangi malah menghindar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna ila samuta akhahum salihan ani'budullaha fa'idha hum fariqani yakhtasimun. Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bisayi'ati qabla al-hasanah lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika bimam ma'ak. Qala ta'irukum inda Allahi bal antum qawmun tuftanun. Walakad arsalna lan teman-teman mutus apa insun ila samudha tumeka utamaring kaum samud akhahum ing
keluarga besar kaum Samud minal kabila disangking podo-podo sakabila ingsun utus sholihan ing Nabi Soleh tak utus an sedunia kelakuan maksudnya tugasnya mufassar bi'ani abuduwah bi'an klan sedunia kelakuan ubudu nyembah sirakabih Allah yang Allah wahidu tegesi ngesakno sirakabih yang Allah fa'idhan mengkonalikani ngunum ketika wonten perintahkan ngesakno Allah Hum te kaum samud iku farikon iku dadi dua kelompok yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sapa kaum samud fitine ing dalem babagan agung farikon te sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin maksude milih dadi mukmin min khini irsalihi dimulai saking oleh ngutuse kautuse Nabi Saleh ilahi maring kaum samud Bafari kontes kelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ya kaum insun. Lima krana apa tas takjiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati kelan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek kobral hasanati sedurunge njaluk apik. Hai bilaga bidik seklan sikso kobla rahmati ke jaluk sedulungi anak rahmat hai sukultum sekirani ngucap siro kabe ingka nama ate ta nabi hakon fatina bilaga ingka namun ono koma perkoro ate ta kang paring siro ate ta kang teko siro na ingki tobi klarma ono iku hakon iku hak nak panjan opo sing bogo iku hak fatina bilaga mongko ono kak no siro na ingki tobi bilaga biklan sikso Dawai Nabi Soleh lawala tastaghfiruna po lawala tastaghfiruna bu yo jaluk sepuro sira kabeh hala tastaghfiruna bu jaluk sepuro sira kabeh apa hai mopo minas syirki saking syirik alaikum supaya sira kabeh acara kiai kuno supaya menawa sira kabeh menawa supaya sira kabeh tur hamun nabi den welasi sira kabeh fala tu adzabuna mengora den siksa sira kabeh Kalau bodoh mengucap sopo kaum soleh, mengucapnya itu yar nabi kak. Kalau toyar nabika, itu toyar nabika, tegese nampak elek kita. Asluhu tedawe asline lafad itu toyar nabiku, tak toyar nabiku, dimat yang hidup nampak atau tak fito ing dalam tok. Wajib dipat nanti tarik Allah yang jatuh pasti Allah yang jatuh pasal. Eta sya'amna dikisi ngerosok elek kita, bika sebab anani siro, biman dan uang, maka sertani siro, ayu mu'mini dan kisi wong mu'min. Hai suku itu sekirani dan pacekli diparingi pacekli sapa kaum samud almatara ing udan wajah ulah dadi kelaparan sapa kaum samud kala jawab sapa Nabi Saleh ta irukum utawi sebab elae sira kabeh syukmukum tegese sebab elae sira kabeh wa inda Allah iku menurut hukumnya Allah atana kana sapa wa taala kum ing sira kabeh bihi kelawan ta'ir to bihi kelawan niku al-bukti niku bukti matar to bihi kelawan ya wa tasaku misalnya belantum teh balik teh siro kabeh kaumun kaum tuftanu nakang den uji siro kabeh tuh tabaru nanti kesini uji siro kabeh bila khairi klan abe wa syari klan el diingatkan ini kalau terang no masalah nubuah nubuah itu kenabian tiang niku nak kafir niku mesti ora kafir 100% terus omongannya itu paradok itu taruh sampai saya kita bedai Abu Jahal niku ora nemen oleh musuhi Kanjeng Nabi. Sinti musuhi ya Kanjeng Nabi buatan pangeran. Nah kaum Samud nggih musuhi Nabi Saleh. Sing dimusuhi buatan Nabi Saleh tok nggih sajane pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi buatan kados tiyang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan ndak ada. Nah riyen niku buatan. Jadi wong ora percaya Nabi Saleh malah ngancam ngeten Saleh nek pancen kowe bener. Turono adab berarti dia percaya ada faktor X yaitu Tuhan yang bisa menurunkan adab kan lucu kan ini tentang Nabi Saleh ngongkon nyembah Allah saya ini mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah ya Allah uji kelayakan kita siapa yang benar ukurannya yang kena adab dan engkau silahkan memberi adab sing salah ibu jadi kafire wong kafirku parah mulanya kabeh mufasir sepakat nafsiri intas taftihu fako dija'akumul fatah itu kabeh mufasir nak mana ini nyetan intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas siro kabeh profil ini mali ini intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas siro kabeh
faqo dija'akum. Mongko teman-teman teko kum isra kabeh apa al-fathu. Jelasé kebenaran. Di Islam nanti sakmene gedhe niku ya ora lepas saka barokah Abu Jahal. Abu Jahal donga. Ya kowe kudu ikhlas menyang sejarah itu. Abu Jahal niku religius. Mulane diarani Abdul Hakam, celukane Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'ala kubi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dene tukang kunci nggih nyekeli Ka'bah teng Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel, ya Allah ayuna aqta'ul rahim. Wa atana bima la na'rif fa akhin bil khotat. Ku ape ngrungokno. Anak gue ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh fa akhin bil khotat. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Itu bengi sedurunge perang Badar. Anak gue muni amin. Ning Multazam. Tapi anak buah ya, pengen tanya dia, nasi mati kue, aku malah Muhammad, jadi tetap pengen tanya. Jadi uang lu raiso buat pangeran, bayi munamuni gedeng Muhammad, raiso gedeng pangeran. Mulanya ini kok ayat, sebagian Quran, istilah no kaji Nabi itu. Kenapa? Aku ngerti Muhammad, nak kue itu susah. Susah perkara didustakan kaummu. Dewe kan pangeran fa innahum la yukadzibunaka sajane ya ora total krono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat. Berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antarane Madinah ambek ya Madinah ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Madinah. Niku ono Ma'ruf Badrin dihingga ini tiang Islam. Lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bila Udwatil dunya wahum bila Udwatil Quswa warrabu aswalam aswalau tawa'atum lah talaftum filmnya. Ketemu teman mereka itu konco-konco ini yang kode kafir mendingan ya. Kamu kan mitra saya, harus bela kita, jadi Abu Jahal. Oke, jadi bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal kita kok ingatan, ini kita arah tenang. Pak Abdul Hakam ya, apa ya? Jari ini ngelawan Muhammad, kode karo ngelawan apa? Nak Muhammad itu menusuk, enteng ngelawan Muhammad. Nak tenan, nukoti luwoha, malah nak minta apa? Nak pancen ngelawan Muhammad, nanti ngelawan apa? Wah, yurah iso, gue mau ngelawan. Oh, jari berjalan enteng. Gak ngelawan Muhammad. Maksudnya perkara itu semuanya ngeper, ini ngelawan Allah, tak ngelawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir disik, jadi munamuni ra percaya Muhammad. Tapi wedi apa? Disebut wa isqalu wa humma ingka nahara wal haqqa min indika fa'amtir alena hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Jadi wong kafir disik, ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya fa'amtir alena hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu sangka langit awitina bi'adabin. Ayo aneh. Mengenai wong ora percaya kiai, ya separuh ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, bo pangeran bo ana bo ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agak. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Wis tengah-tengah Nabi Saleh. Nabi Saleh boten kados ISIS dadi boten terus nyalano ya tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantang, nantangnya tentang Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nompo. Agak. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat. Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksudnya kan ngomong ngono, ora kok ngomong. Lah apa nantang adab gulane? Oh, ya sebab la ya qomi lima tastajilu nabi sayyati qabla hasanah. Mestinya laula tastaghfiru. Dados ning pengalaman di pulau jenengan. Dadi ora ana wong kok gak religius ora. Wong kafir ya religius. Wong kalau sering ora wong abangan ra salat. Niku nak tukaran di kiai ini ngomong. Masuk kalau bener sholat nih. Nak apa ngeresak no? Jangan disiksa, kena siksa. Jadi ini segera sholat nantangnya ujian ngelibat no pengiran. Uang utangnya kayak kasus ya. Nak apa ngeresak no selesai, ya selesai. Ya saya mending ngomong. Jadi pengiran itu di gawa ngalor gitu. Itu pengiran, ya nasibnya pengiran. Mana ada orang rasa baru pengiran tersinggung. Nabi Musa itu nanti itu, ya Allah
berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku wong nabi kulonu seneng. Jadi pangeran, ya Musa hada seon lam af'al huli nafsi. Iku aku wae ono sing ra seneng kok kowe. Aku ora iso pangeran sing mari iki rezeki sing gawe bumi gawe langit iku ono sing kembar karo aku. Aku pangeran di baro, ora disembah di baro. Malah yut aluni nidur, malah aku dianggap dia pesaing. Ono wong sing kuwate koyo aku yang menengahi kok kowe dirimo nabi yo amben wong. Karena ada orang uang tirakat, tirakat di masyarakat ben senang kabeh. Ora pati iso ngaji, paham ya. Amatir ngene, albune napa? Amatir. Apa yo kula orang wis tenang. Mencara Mustofa seneng kula kalau panas seneng. Ngringakno syafaat kula. Jadi wis ngoten iku. Masyhur hadis kutsi niku. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa af'alhu bik? Saya Musa, orang aku yang pengirannya orang yang rasa seneng kok kowe terima Nabi, kabir orang kena kok seneng, biasa ya itu pengiran, terus niki pelajaran di Pulau Jenengan terus dunia wilayah milki amah ya, dan ini pengiran itu digawa ngalor gitu mulanya di Quran cerita no orang musyrik itu sapa waqala alladziina asyraku mulai mulai lau sya'allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi barang dikandani kok nyembah pangeran jawabe musyrik mat ke aja men ngomong kok nyembah pangeran nek apa ngersakno aku iman ra iman ngurung ngersakno ya repot pangeran yo dikok ana wong larat dikon ngekek imanan iku lho wong larat keimanan ngene iki jare wong kafir-kafir mereka melarat itu dalam skenario Tuhan dalam rencana Tuhan nek aku ngekek imanan berarti ngerubah ngerusak skenario Tuhan yo wong kafir pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu mulim ya anut imu man sing lam yasha'u atama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan sampai dia ada makan ya kersane Allah. Oh. Karena aku mintro rugen cara pengiran disalahno wong goblok kersane pengiran. Nah, gua pinter, no berarti ngerusak skenario. Yo beno, maksudnya beno goblok. Singkriting yo beno, kriting. Ora oleh ngelurus no rambut, berubah asal kejadiannya. Lo jadi ora oleh berubah tatanan ora oleh. Langsung berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Marah jadi suka. Kuwi wong kafir. Nak sing ngomong kafir ku salah. Nak sing ngomong Islam. Karena orang kafir ngomong itu juga ngeles. Paham juga apa? Jadi itu sih orang kafir. Jadi mau namun isi di Allah itu juga oleh. Perkara ini Allah itu juga dimanfaatnya tiang apa? Kafir. Orang kafir itu yang medit, gak belum sodakoh ya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta make imanan kita ngeke imanan man ing wong sing lau yasha wa malah Nabi ini domari in antum illa fi dhalalin mubin. Pikiranmu wis sesat, keliru. Cara berpikir Anda itu keliru. Mesti ini sing wis di skenario larat ya ben gak kewaco itu. Iku mau wong Nabi Saleh ngajak dakwah kon nyembah pangeran. Malah jare kami Nabi Saleh ngene tak ngenteni keputusan pangeran nak. Ya Allah, ndi sing bener? Paringi selamat, sing salah paringi. Wong ora percaya pangeran kok nglibas ngono wae. Aneh apa? Ya aneh, orang percaya pengirahan yang melibat no. Lagi jahal termasuk ini. Itu yang diceritakan pengirahan tentang ini surat Anfal wa ifqal wa umma ingkana hadar wal haqqo mina intika fa amtir alena hijarotam minas sama abidina bi adar bin alim wa bujahal. Ini itu diceritakan Quran yang diredaksi yang lebih fusha. Nah, tadi Abu Jahal ngomongnya ngomong ya Allah, kalau apal tadi ayuna akta ulir rohim ba'atana bimala na'rif fa'akhim bil khodat. Ya Allah, besok yang paling memecah rahim, maka Nabi Islam dianggap memecah apa? Rahim karena merusak tren, merusak apa? Maka harus engkau bunuh. Tenang, perang Badar suwe Abu Jahal mati akhirnya orang akeh sing Islam. Islam mergo percaya dungane. Ayo lare wong ora oleh. Abu Jahal iku koyo ngono-ngono iku dadi kebuka Islam. Karena nek ketok bener Islam ku bar dungane situ. Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab. Kuwi ora malah rumah.
Mari sing kok sapa dina Senin wa bul habar ben sing ono hadis sok. Kula kowe jek arep-arep bonus dijamin hadis sok. Wa bul hab lahir lahir bul hab sok men sange senenge budake suwe balas lami ya. Dimerdekakno kon hormat Kanjeng. Kowe mulutan malah sing tok dhuwit ora ora. Arep-arep. Ya muka-muka untuk, tapi ya muka-muka kalau ada hati suka, kangen jadi gak seneng, urun, orang kok untuk, seneng kok untuk gak aneh, kok seneng kok untuk senengnya urun, seneng kok ini Bapak Rian ini buatan urun, agar mulut bidang pengajian mau nah gila yang mulutan ini ini kenapa ya? Ya pantasnya kok senengnya urun, seneng kok untuk tapi ya oleh wae kan Nabi sungguh jembar romatis mung kudu sepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Dadi eling-eling tetes wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat iku liyan. Kalau baleni maneh percaya sing gak diatur syariat iku nopo? Liyan. Dadi aliran macam-macam mergo ngibadah ambek pangeran tanpa ilmu. Mengenai sebagian hadis pertama sing digawe Allah iku akal. Nah sing hadis sokaya kan kolam, kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mereka lewat akal, Allah disembah. Lewat akal, wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti apa? Halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah is riwayat, wong roh paradoke akal. Wong roh paradoke akal. Misalnya ngerti sampai saya kita berdiri. Qabil itu lahirnya dan bunyi. Suarga. Habil lahirnya ini iklima ayu lahir neng swargo labuta elek neng tu walawal zaman Nabi Adam kon ngawet no lah kawin be dulur agak oleh saiki mesti dulur mak generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda ambek apa digawe syariat disilang iku sing kelahiran dunya dirabekno kelahiran swargo swargo dirabekno kelahiran dunya. Ini aku kok Habil terus yang rapati ganteng untuk iklima ayu Qabil ganteng untuk labuda walaik gendut apa orang-orang tapi inti ini yang kelahiran swarga jadi wong yang gerakno jadi angin rokok Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju rokok Habil kelahiran dunia gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunia kadang gawe paradok. Ya semua pangeran rasa bawara yang udah pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa bertakon. Ya Fa'alu Ma'ayasa. Mulane ilmu hakikat wono nagoman masyhur nek ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafir wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursal wa rasul. Delok le Musa samire di rumah Jibril dadi mursal dadi wong kacau dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing roh sapa ora ono sing roh ya kepen pangeran. Iki sendine pangeranmu. Iki ora usah takok. Jajal dorong fikir, mangan ini barang haram, jadi di rumah Fir'aun mesti sebenarnya dia nakal makanan yang haram. Ya nak pangeran bisa nyeteri loh, pangeran aku warah aja kepen. Mangan kita iman di syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede, pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semua lo cara hukum, tapi rasa kok terus-terus no mesti loh, mesti kira pangeran loh, mesti. Terus terakhir sih untuk aki-aki, terakhir aki-aki mono. Dari gue semua bohur, bohola. Jadi gue ditutup aki-aki. Yes, pangeran ngoten gamel dunia ngoten. Mekah jadi kota suci. Kota suci, kota paling disenengi Nabi gue kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkel Nabi Mekah. Mana Nabi Nabi Mekah? Aku sokongan banget ke gue. Sayang penduduk gue ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah, Nabi cek harus di Mekah. Wa inna kila ahabbil bilad ilayya. Kowe ku negara paling tak sepenuhnya. Tapi wa inna koma ka akhrujuni. Tapi kau mengusir aku. Akhirnya aku yang mirip. Nah ya mestinya kan plus Abdurul Khalki didakok Abdurul Biko. Uang paling apik didakok bumi paling apik. Mesti ini
Tapi ning bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib iku manggon begecik. Dadi akeh setan. Mulane kiai sing mbak setan ya ana sana terberiin Yasrib manggon setan terus dibawa Kanjeng. Dadi Yasrib manggon setan. Ben Nabi dipindah ning Juffah. Tidak tercufas, suwe-suwe sudah tidak kulaifan. Kono jadi anu cincin beling terjadi ini terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang di sumur. Semua orang darah ini tidak kulaifan, darah ini birro. Ali, ini kan birro sejarah. Tapi rasa dukun pak. Semua orang lah, tapi rasa belane tidak kulaifan. Mestinya kan istilah resminya tidak kulaifan, tapi uang darah ini birro. Tapi nanti yang makam ini jenis Abar Ali, Abar itu siapa itu? Birro. Semua kapan itu darah ini? Birro. Ibu pengira. Ini Nabi sing Abdurul Khalqi tidak kok tembuti, tidak kok tengi Yasri. Ini semua nuker sana punya. Mana ulama debat bumi Madinah be Mekah Abdul Mati. Jadi ulama kata si Abdul Mati. Biar-biar orang turba sing domat agama Rasulullah. Orang iso lemah sing ngelindungi Nabi sing dari tempatnya Nabi Abdurul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul Mati. Tapi dari ulama-ulama seumum-umum, ya orang pokoknya tanah itu Abdul Mekah. Dan Nabi Abdurul Khalqi tidak kok tanah di, ya tanah Medina. Sing ono Abdurul Khalqi bi orang apik di, apik sing ono. Wis pokoke ra metu arep ora ana kan bingung kok. Jadi apa iku kada tradisi ngoten iki. Mane ketika ana ulama-ulama ono hukum yo hukum, jadi hukum fikih. Tapi bariku ono ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kabeh ora mesti. Ya kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya, biasanya Nabi ra nang Islam seneng, tapi nak Wahsy ngeluh. Si Islam tak tompo, tapi aku juga sitok. Nopo ya Rasulullah, kowe nak ragu ke kudu melayu. Kau Nabi juga siap roh raih ini. Wah, kau iling-ilingan berpamani sebenarnya. Jadi kalau kau Nabi berdiri liwat, melayu, orang malah soan, melayu. Jadi kalau sohabat pelayan nganti. Iya, kalau Nabi berdiri liwat, melayu deh. Makanya rapat iso ngaji lah, tapi ngaji iya butuh melayu. Itu was. Ya, ada unik-unik ya mesti ada, dunia unik ya mesti ada. Akhirnya wasi so, sumpah, masyur sumpah wasi. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ada orang ngaku Nabi. Jadi Musailama Al-Qadar. Ada semua orang Musailima Al-Qadar. Bahwa nama orang jeneng pengbindo, mari raro KTP ini. Dia itu betul-betul. Tirmidhi, Turmudhi. Nah, kayak mereka macam apa? Tirmidhi atau Turmudhi? Turmudhi atau Turmudhi? Tirmidhi. Kayak mau ngomong. Oh, kak Tirmidhi. Nak Musailama, cara kayak gini Musailama atau Musailima? Umumnya. Oh, harus saya tambahkan dari. Woi, saya lama. Aduh, saya lama. Harus macam macam. Karo kata video. Nah, yang mana tak foto yang video. Kamu saya lama ya. Foto raroy. Macam nak sedang Arab ni, kau tahu ni pun soal. Harus macam hatta sana akil ya. Jadi itu ukel. Bagi ke akil ya. Enggak sedang Arab itu macam Hamidi ya, ke Humedi ya, ke Zabidi ya, ke Zubaidi ya. Bodoh raro. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama abdul ahabban nas ila Rasulillah. Aku ape mateni abdul khalqi ila Rasulillah. Jadi aku ape mateni api-api wong sing disengi Nabi, aku kudu mateni ele-ele wong sing digedhingi Nabi. Mulane rata-rata riwayat darani sing mateni Musailama al-Ghazab sinten? Wahsy. Mugo bayar kafarah. Tahu mateni wong sing sangat dicintai. Paham ya, terus itu sejarah. Itu semua pangeran kersani. Khalid bin Walid itu elek-elek uang. Mereka mati ini uang Islam mati. Perang Uhud nganti kalah kaya mono itu mereka strategi ini sebenarnya Khalid. Mereka bareng uang kafir kalah. Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Ya sahabat ya ada yang kaya kue-kue ini bareng gue nimah di jolno. Rukin-rukin terus dia medun. Sahabat ya orang kabeh. Kabe pinter, ya ono sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang-menang wis muter. Muter jebule Khalid itu muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi ndhuwur gunung medhun
ujung-ujungnya juga no bani. Nah, enak senang duit, kira usah isin di sohabat ya senang duit. Tapi akhirnya jadi coba, wah, akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam, perkaranya ya Allah, Muhammad itu Rasul tenan. Perintahnya dilanggar sidik, wah, jadi orang Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul tenan, akhirnya masuk Islam. Tapi bermateri Islam akeh. Jadi sumpah, ya Allah, sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Dan jadi dari panglima Islam sampai dilarini Mbak Umar. Umar yang sekarang merengi wong, Khalid mana di pensiun. Mereka terlalu banyak pembunuhan, berarti jadi khalifah. Jadi dia berarti panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya enggak boleh dibunuh, saking semangat ini wong. Iku mati ku nangis, ginjalan nangis oleh benar. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis benar. Mergo dene mati teng tempat tidur. Khalid ku mati teng apa? Ya Allah Gusti, Gusti jenengan mboten purun nyahidno kula. Kula niku perang semangat tu ben mati. Saiki kula sagete mati teng kamar. Dadi anake nangis kaya ngopo bae nangis sepule dene nangis perkara mati ning. Saya sih perang arang-arangnya langsung mati berampir. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai futuhat nih kita sadar perang futuhat. Tapi mati dia tuh tengah. Jadi terus itu kesannya pangeran di sini. Difahami terus wong kafir sejati ini bicara tetap melibat no Allah. Lah Allah itu ya misteri lah wong kafir itu klaim cara pandang dia itu diridani Allah. Makanya ya wong kafir lah mungkin apa? Anut imu malau yasha wahu atam. Sebagian lau sya Allahu ma'asrukna nahnu wala abauna wala harumna min dunihi. Tapi kafir melibat nopunya. Semenjak itu terus ada pepatah sangka Sayyidina Ali Masyur. Akhirnya jadi kalimatu hakin urida bihal batil. Omongannya benar tapi maksudnya elek. Kalimatu hakin puri dari hati, omongannya benar, tapi maksudnya. Terus akhirnya kaum Nabi Soleh di sapi ngomong kalau toyar Nabi kan gua bimam. Kita itu melarat tuh mergokowe, jauh uang dalam gue udah di melarat. Itu dari zaman saat ini gitu, tiang nyala no pesantren, uang nak mondok umari melarat. Orang duit jasa, toro-toro santri urai so kerja. Iku ayo keliru. Santriku melarat terus kawong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetep melarat. Jare santri sing marahi. Nah, misalnya sing modok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae saiki ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jeng mondok dadi melarat iku jenenge pondok marahi. Sedurunge wis anak Mustofa anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saya kisah melarat no pondok tawang tuane. Terus diterus no kan? Tapi uang mau dulu pokoknya pondok itu marai. Aneh bang saya kisah. Jadi agar aku mau jadi tersangka mari melarat terus guna nih bunuh. Di sana Nabi Soleh dituduh kita melarat itu mergo kue. Aneh kita jadi kiai mesti tuduh mari gak maju itu serido. Sekarang itu mulai dicek uang bawa gue dituduh mari miskin. Dia mari no kok? Miskin guna nih bunuh. Yuski itu turi itu. Kira itu, pangerannya disangka tenang kok kira itu. Pangeran dua abad terserem. Aku sih pangeran ini disalahfaham. Iki terima Musa disalahfaham. Iku keker dari pangeran itu. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim disalami. Nabi Ibrahim tukang nompo tamu. Bertamu kelaparan di kiai tempat padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun majusi. Ketika imangan sapi ireng dari Nabi Ibrahim bisartil Islam. Tapi kue syaratnya kudu Islam. Balik wong maju sini. Mboten kula nak Islam tetep mboten purun. Balik. Pas balik balik kanan Allah Dawi Ibrahim. Wong iku umure piro? 80 taun Gusti. Njaluk mangan kowe lagi ping piro nek wis pindah. Lah iya 80 taun tak keimangan. Senajan to dene maju sikit jaluk pisan kok ora oleh. Akhire Ibrahim muda. Maju sih tanpa syarat mangan mari. Mangan. Lah iya njaluk mangan kowe lagi pisan kok nganggo syarat. Akhirnya mau cuci barang mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Dari mau cuci ya pinter.
damu pangeran terus. Ibrahim akhirnya maju sini asyhadu an la ilaha illallah anaka rasulullah. Kowe rasul tenan. Nuang sing maju suci pun cek perhatiane pangeran be aku. Padahal aku nopo? Maju sini. Masih sini. Ibu pengiran, tapi rasanya di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu hitam itu. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kau ke warung-warung di sweeping wong puasa, jadi saya ini jargonnya diwalik. Yang tidak, yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di saya kasusnya Nabi toleransi bin Muslim orang ini itu. Urusannya mau perkara makanan, perkara makanan itu sepele. Tapi nak perkara melanggar hukumnya Allah, aku ber. Terus kemudiannya aku, Nabi udah sapi-api uang. Ini aku nanti dipakani tiang-tiang kafir. Saiba Utbah itu bareng orang Nabi kelaparan itu dikai itkun min inab bin dikai sak dombolin orang anggur. Ini aku sengaja makan, dia musuhnya Nabi ya tidak. Bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mas bismillah. Canda lembe saiba itu jenis adas itu kaget. Kok ada orang mau bismillah, aku ratau kurungu bismillah. Rian belum pernah didengar bismillah. Akhirnya adas jadi canda lembe wong kafir Islam. Islam nama jenis sukune Nabi ku diambung. Nama jenis sukune Nabi ku diambung. Makanya tiang-tiang tasau biasa ngambung tangannya guru, ngambung sikile guru. Mereka adas itu ngambung sikile Nabi. Saya ini uang serapati ngaji, itu disebut bid'ah, saya ini berkorok ya kan. Ada seru hebat saya ini, kue percaya. Terus kalau itu ada tak tahu, tapi nanti gitu, ya bila, ya menang aja. Nambung ya ada hadisnya, nolak nambung ya ada hadisnya. Mungkin kalau mau salaman, dibanyakan gak bisa, jarang salaman. Sohabat yang burun salaman, kita ada, yang menolak kita ada. Abdul bin Mas'ud bukan burun salaman. Alasan aku gak senang orang Islam nyucup aku. Kodoh mu'minnya saat derajat itu kan nyucup-nyucup. Karena nah, salaman mesti dicucup ya. Nah rukun Pak Mustafa oleh salaman kan kodoh raniat nyucup ya. Aman maksudnya apa? Nah kayak pulau kan cara pulau kurang kan Mustafa salaman kan nyucup. Kurang diwala-walik lah. Cara Jawa Timur. Kalau ngene-ngene itu mantu situ kiri ya. Jadi situ kiri itu bingung. Mereka salaman itu diwala-walik. Terus kamu tuh, waduh kesel tuh, awalnya sama. Kak Kulina mulia, di mulia anak kan ya bingung. Biasanya gini, di baro rukin soba. Turu-turu dewe, di bar-barno kan, dihormati berlebihan kan, bingung. Memiliki biasa, pas sudah motor kalau itu karena ada yang berhormat, terus dihormati kan bingung. Uwais Al-Qarni bisa salaman di Batan Purun. Alasannya masyur makoleh Abdul bin Mas'ud. Zillatan litabek wa fitnatan litmatur. Yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disoani, wong milu, wis mari notok. Sing hurmat dadino, sing dihormati rawan ujuk. Wis rasa soan. Itu yang termasuk madhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madhab itu. Ya ya orang disoanan berarti zillatan litabek wa fitnatan litmatur. Sing ujuk dadino, sing dicucuk rawan ujuk. Ujuk itu sombong. Terus gue banget ngomong hukmat daripada ngono saya rasa salaman. Tapi kalau disetuju, nah salaman kalau setuju piye-piye itu sunnah yang baik. Nabi ngetikan orang nak salaman itu jablok bisa ini ya nak raujo, nah akhirnya ulama darah ini ya nak sing orang ujo, nah kiai sing purun salaman juga dianggap sing bisa raujo. Akhirnya kalau tengah-tengah, kadang salaman kadang orang jadi nanti takohi Abdul bin Mas'ud, ha kok salaman, gue sering boten. Lah ada takoknya Abu Bakar. Abu Bakar kan seneng salaman. Mungkin riwayat no hadis nak salaman nyeblok no dosa den. Kok ora salaman? Sering. Tengah-tengah. Wis tak mikir dadi. Sopo-opo tak mikir dadi semangat. Kata ora kok itu usul pakai al-khurus min al-khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan melok kiri. Perkara-kara wae. Tapi masuk akal to. Wes angkone jek salaman mboten pun. Masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong dia. Ya mau uang salaman dek, dia kan mesti nyucuk. Padahal dia ramen nangis nong salam tembak. Orang menangi malah menghindar dia ni. Ya gua mau, enggak semua orang tu baik. Kadang ono uang musuh toh, ngerti nak uang dia nyucuk, ngarap dia pejabat gitu ono nak santri dia nyucuk kat. Lah akhir-akhir itu anu ngerti nyucuk, malah bingung ono uang akeh. Wis kak, barang nak berlebihan mesti elek. Sampai orang sepuluh muncul akhirnya lafar kau benal kafir wal muslim
kafir ono pejabat kafir itu dicucuk ke ajarane anggar mbek wong sepuh. Akhire ajarane ditafsir. Nah mbek wong sepuh saleh dicucuk. Nek ora saleh ora dicucuk. Lahirnya wong suudzon, itu tua tapi fasik mau nyucuk. Akhirnya pas udah cerita, digawe ajaran itu berat perkarane. Lah iki ajaran tafsir, nak tua e saleh dicucuk. Nak ora saleh ora usah cucuk. Lah sing ora sapa saleh ora saleh. Akhirnya beda repot ya, pokoknya sepuh cucuk. Akhirnya ditafsir mana? Fasik lah sementing gak kafir. Orang kafir ya barang malam. Nah ini biasa awam. Dawa Imam Syafi'i, Dawa Imam Bukhari biasa wae. Nak wae salaman ya salaman, wae ora ya ora. Wae nyucup ya nyucup, wae ora ya ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak balik, ora ya bolak balik. Kan masyhur Nabi, Nabi itu kalau keluar dari rumah, semua sahabat berdiri. Duko Nabi, la takumu kama takumu la ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Duko Nabi. Akhirnya sahabat nak Nabi mila sudah buat ngadek. Jadi Sayyid Hasan Masyur. Wa inna hula ahabul khalqi ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai. Dan saya ingin sekali kalau beliau keluar saya ingin berdiri. Tapi kita-kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menanyai, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, atau konstituennya sudah ngadek. Nah, Nabi Abdulul Khalqi sudah ngadek. Jadi siapa yang diperoleh sampai orang ini, kurang ngadek. Sajanya kepengen, tapi dukung. Nabi tidak ngadek. Semuanya terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Madinah itu ada Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz itu orang terpandang di Madinah. Dia Sayyidul Khosir atau orang pinter. Sahabat ada Sa'd bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi, dia menengahnya tidak ngadek. Nabi itu kok, kumu ila sayyidiku. Wah, udah ngadek, hormati. Jadi sahabat, ya ngadek. Kan kali siapa tak ngatuk ngatuk kalau makanya kalau anda makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan orang yang anti ngatuk adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus wong kon ngatuk ning sak dupne muat kumu ila sai iki. Faedah kedua adalah orang mengatakan sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari sak dupne kumu ila sayyidikum kumu ila sayyidikum maring tuan sira kabeh. Berarti menyebut sayyidina itu boleh. Buktinya Nabi ngendikan satu bermuat sayyid. Tamat to tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng Misfalah. Ajene toriku Sayyidina Utsman. Kan ora toriku Utsman tulisane kok. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina. Tulisane toriku Sayyidina Utsman, toriku Sayyidina. Ah di pro tak delok ngambil tak foto. Wong Wahabi kok nulis Sayyidina. Lho sampean tuh ayo sama biasa haji itu lah nang kawasan Misfalah. Jenenge tau niku. Mungkin orang muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ya ono. La ilaha illallah Muhammadur wabe satunya la ilaha illallah Muhammadur ya orang yang protes jangkar itu langsung Muhammad terus loh ya orang artinya kita jangkar ya boleh balik muni Sayyidina saya itu Dawa Imam Bukhari itu yang biasa biasa nah biasanya ngono yang ngono orang yang ngono itu yang terus yang gak berdoa ini biasa nah orang mati dari Imam Syafi'i kita kaya apa orang yang apa ya gak ada kan ulama di sini ngono kadang teko orang ulama top last bin saya itu kancane akrab mati kita kaya buat tindak, buat tindak. Kau buat nyolat ijana segak lagi rakyat pengen. Lu ini bakal jadi akrab tindak. Oh rakyat pengen, pokok. Jadi lama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lah rata kok biasa. Kau seorang tetap Mustafa santri dia. Nah, ya rakyat pengen, pokok mantap. Paling mau takut. Kau salah nyolat itu ampun, ini masih apa cuma. Neng Indonesia perkoron, lama di sini biasa. Jadi nunjuk nona ibu fardhu kifayah. Ini nunjuk nona ibu. Fardhu kifayah dilakoni sebagian ya ne wis. Kulo mangkel ana teng larukan lah teng budi-budi kadang ya gelo tapi alhamdulillah don nurut nang kulo. Wonten nggo sedhi salati gelombang pertama, gelombang kedua kan kulo dugi. Gelombang ketiga diimami Gus Bak rumah imami. Mungkin to sik terakhir. Berangkat ya jana-jana tak imami aku malah rata dengan lagi ngel-ngel mau berangkat ya mana-mana itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi menyek uang jenak akhirnya kiai sing imam pertama yuk cocok berangkat mangkel uang lu tentenan lu lopo
Nah, berangkat. Ya datang lho ki burun. Kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cuci kok sana tak imami. Jare mikir peten ta. Lha kok barang gak berdoain ya kadang iya kadang ora. Lha iku Rasulullah. Rasulullah itu seperti itu. Barang gak berdoain mesti ya tanawwul af'al, mesti gayane ganti. Ganti-ganti. Nabi berkali-kali duka nek ana wong wedok lunga tanpa mahram itu dosa gedhe. Tapi berkali-kali juga orang wedok merombongan akeh tanpa mahram Nabi ya Pak. Mana cari ulama, orang wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Ibu Nabi semua nuna. Ibu semua angger barang gak berdoain mesti yatan Allah mesti gitu. Nunjuk no inna fi hadal amri fushatan bahwa dalam urusan ini loh. Ibu masyur zaman dulu datang muatok pernah. Imam Malik setelah cerita sekian wa fil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelemahan. Jadi itu semuanya ngoten. Ini ben sampean ngerti, jadi ben sampean ngerti hukum Islam liyane sing berdoa liyane haram al-batta haram murni atau halal murni itu mesti ono yatan Allah. Lan Imam Bukhari ndebak ngaten, kenapa Imam Bukhari diarani kitab paling alim sak dunya sakwise Quran, ta asahul kutub ba'dal Quran napa? Imam Bukhari. Ini menang ngendikan ngeten. Kulo niku apal. Misalnya kita Kitabus Salam. Kitabus Salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene-ngene terus. Senak kowe mbok lakoni kowe dadi padha senenge tahabbu. Napa ya afsus salam binakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing iso nglakoni wong Betawi. Sampai Cina Betawi iso napa? Salam. Assalamualaikum salam padahal wong Cina. Saking terkenale salam teng napa? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu qawlir rajul marhaban. Babu qawlir rajul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalam Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya enggak ngendikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat, itu marhaban. Ya wis, akhirnya Sarah ngerti, oh maksudnya enggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Nabi pas gerak, Sayyidina Ali nini. Bareng nini Nabi, Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam, Assalamualaikum ya Ali, enggak, langsung takut. Kaifa bi Rasulillah, Alhamdulillah asbaha bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang enggak mungkin salam dulu, dalam keadaan gitu orang mesti tanya, Rasulullah biar kabarin. Sayyidina Ali jawab, Alhamdulillah asbaha bi khairin. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti kong Jawa Timur, Jawa Urip dong, lu Jawa Urip dong. Orang salam rohpo, kadang ketemu suwira, Jawa Urip. Bojomu cek iki, orang bukan ganti. Parah, Jawa Timur parah, yakin parah. Nggak ada bojo apa, lu, bojomu cek iki, orang bukan ganti. Malah anak teng Jawa Timur elek kaji-kaji takoke anak mpiro iku gak tren. Takok anak mpiro kuno, takok bojo mpiro. Parane. Tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi iku keliru. Lho, beda lho ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah, enggak fardhu ain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung mengatakan marhaban bibnati. Ya kamu enggak usah mengatakan marhaban menggantikan salam, ya enggak usah seperti itu ya, biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu enggak usah mengatakan yang tidak salaman enggak anut Nabi. Lho sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu sapa? Rumangsamu sapa sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu? Mulane Imam Syafi'i ngamuk. Lho rumangsamu sing melanggar yo sapa? Faham ya maksud? Kamu lho harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lho sing ngendikan marhaban bibnati iku. Rumangsamu sapa? Mulane ngaji, paham ya? Tapi Nabi, bukan agar gak berdoa itu Nabi ya buatan konsisten. Masyur kan sohabat anut Nabi, nah Nabi sholat mau jadi surat do-do. Wah mau anut Nabi gaya jenis Mu'ad bin Jabal gaya menyimami kaumnya mau jadi surat do-do. Alasannya ya anut Nabi. Wonten tiang mufaroko mereka bingkusi ontani. Mu'ad ngamuk, nafako fulan, gue munafek, tak imami kok mufaroko.
bareng matur Nabi sing damuk muat. Ayo bebi ya. Kia toat. Mu imam sing cepet sakit wong. Muat sepuwe dia api matur sing dibela malah damuk. Gak kena ditebak Nabi. Ayo jajal gue misalnya tukaran ke Mustafa. Wong nyangka kan Nabi bela Mustafa ra mesti. Kalau jenenge Mustafa wong pilihan, wong kok GR, sing pilihan gak dina bedok. Jeneng kok apa? Mustafa dia terjemah wong pilihan. Kowe wani jenenge diterjemah. Mustafa wong apa? Ya misalnya ada Mustafa sampai Karmen soan. Mana kan PD Mustafa jeneng ku Arab paling Nabi itu seneng aku. Gue sih tau jenenge Karmen. Soan rampas di Mustafa, wong pilihan, lu iku aku, ora kowe. Malah repot ora mesti. Paham ya, terus sampean penting ngaji ya, terus Imam Bukhari itu sering mentabwid secara acak, nunjukno anna fil amri fushatan. Imam Malik sing aran wato ngoten, sering cerita mung nunjukno anna fil amri fushah, bahwa dalam urusan ini ada napa? Apalagi di bab haji, ya di bab haji itu masyur. Ya Rasulullah armi qoblaan akhlik, ya Rasulullah akhlik qoblaan armi. Terus pokoknya Nabi sekian pertanyaan, semua dijawab if'al walah harat, if'al walah, tidak apa-apa lakukan, tidak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if'al walah harat, lakukan dan tidak ada masalah. Mergo fil amri fushah, ini apa? Fil amri fushah. Sama saja kita bedai, tawaf numpak kuda sampai tawaf melaku apa ini. Kaku ulama ijma' apa melaku. Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, soal Nabi numpak unta itu wajib ganggu Nabi, gue nunjuk lo nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah tawaf tetap melaku. Padahal Nabi pas tawaf numpak unta. Jadi fi'lun Nabi itu nunjuk noleh. Tapi raiso dadi sunnah selawase perkara ini ra ngarah ana fatwa numpak unta luwe apik nak tawaf ketimbang mlaku. Kasek ya Ka'bah pe kebeken unta. Perkara ini sing Nabi tawaf numpak. Wis ngono Nabi ngoten. Menunjukno anna fil amri fushah bahwa dalam urusan iki longgar. Hikmahe apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalil-dalile apa? Ora mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Kita lihat Nabi tahu tawaf numpak. Iku artinya Nabi agak melaku tengok-tengok. Ontane sing laku. Lah saiki wong didorong ya tengok-tengok sing laku. Nah, alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ra ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggep sunah iki sunah rasul. Iya sing ra rasul rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin aparat bainawi yang bulat. Ya yo nek jare Imam Malik anna fil amri terus ni anna fil amri Jabir bin Abdillah nak salat ning masjid. Iku Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, jubah dicendhalno ning gone pager. Terus salat mau sarungan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune kaya celek ngono supaya padahal dene sahabat munasabiin ala wadin. Salat Allahu Akbar. Tabiin itu saatnya saya ngengkel, sholat serbanan, nganggu jubah, sholat ngenyak ke Jabir. Sohabat kok sholat, gak nganggu kesunatan, riga, amamah, macam-macam. Wah, mau Jabir. Aku jarak sholat ngene liaro kal ahmak mislak, liaro nil ahmak mislak, ben wong geblek kayak gue ben roh. Semua amun. Maksudnya geblek sepuluh. Gue serbanan, jubahan, perkara ini kisah ke Islam, wis joyo, sehingga gue kober serbanan, kober jubahan. Zaman aku awal Islam, aku pakaian ora kelar. Aku disini nak sholat Nabi, yang maca ingin ini. Ya, pokoknya sholat bernutupi arah itu besar. Nah, kayak gue kabis, saya dianggap syarat saya sholat, aku udah jubahan, serban. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amat Jabir. Saya ini kayak bungkus mayat, berarti ini cerita. Kita bungkus mayat kesunatan ini, nengkene birong biasanya kafan telu apa loro, gue sih tau. Lanang, telu. Kita bungkus kafan biro dari Jabir, telu. Nah, yang mereka mampu, orang perkara wajib, terus nuwangis Jabir. Di sini Sayyid Hamzah, uang paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah, uang paling disayang Nabi. Perang Uhud mati.
Iku tak bungkus mau ninggal kisah sito, kisah kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirahe. Akhirnya jare Nabi, wis ghotu biha rosah, sirahe tutup. Sikile digawe sean minal izhir. Dadi sirahe ditutup terus sikile ditutup nganggo napa? Suket. Ya mergo ana ono zaman niku. Terus sampe dhuwane kuwi kudu sempurna. Geblek nek nah, Ahmad ku geblek banget. Akhirnya geng-geng mulus geblek lah, ya mulang. Wah, jadi kalau mulang ini kita sopan nggak, sampai sampean ini sopan di sana mulang, wah mau. Kalau nggak sopan, nggak mulang jenengan. Ulama kabur dipikir. Jadi bu Abdul bin Mas'ud Jabir itu sopan itu pun beti yang lewat sampai mau dihormati. Masyur, mirinnya melaku-laku di daerah itu, kita sopok. Kalau pendaerah jenengan, kita nanti hajat mirin itu, mari aku ujuk, kue ino. Nah, kalau nu sering mengadili dewan gitu biasa terus. Nah, kalau nu alhamdulillah betul Gus Jawa Timur, Jawa Timur, Gus Jawa Timur kalau serakuat, kalau ya rakuat. Gus Jawa Timur ganti pulau, gimana rakuat, betul rakuat ya. Intinya betul. Tapi kita pulau gaya rukun, gaya rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak suan beliau, ya patut patut sih gue penderek. Kalau nak suan aku, ya penderek lah tiga. Kompromi. Betul sering tu suan pulau, kok dewan, kok piambaan, guys. Padahal ya gue bendera nih. Enggak kau nak soan nih, gue tau bendera dan podo-podo menghormati. Jadi rian ulama rian ikhlas-ikhlas yang ngantos nopo-nopo dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok pedih sing nyucup wino sing dicucup? Tapi jika anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Nggih, kalau selamat, misalnya kalau gini saat ini apa ya dicucup ya apa-apa. Piye-piye mesti dicucupnya kok rawleh cacat. Apa mau ya sedih lah kok rawleh. Itu salah lo wae. Bangsa wong debutan yo halal lo mawon ya. Piye-piye mulya arang-arang wae kok. Ora oleh. Dadi wis halal lo wae sing ngoten-ngoten iku halal. Dieling-eling ya terus iki pentinge ngaji. Terus kowe ra usah ndarani salam assalamualaikum iso digenti selamat pagi ra usah ndarani. Tapi kira usah ndarani fardu. Iya, dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas milihi Rasulullah ya, ketika keluar sahabat ketemu pertama tidak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairun asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah. Rokok. Kaifa bi Rasulillah? Ayo salam asalamualaikum. Pas Sayyidina Ali jawab waalaikumsalam. Apa itu? Waduh ya kacau. Situ nak ono perang, situ perang. Kok ngaden. Sen gure mau Musa salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa bile gure jenengan wonten Musa. Baru kan gak sama ayu sih. Waalaikumsalam. Wis mati loh. Jadi kami ini mulai dari Imam Syafi'i ya kada kan ya saya ngomong lama di sini jadi tidak ada sholat janazah ya kabe semangat kalau misalnya sholat janazah wajib teko dokter teko, polisi teko, kabe teko, rumah sakit macet perkara ini kabe kabe teko kabe teko sholat janazah ya repot nangani ini emergensi ya rasa teko sing gara-gara rasa teko sing nganggur-nganggur ya berarti sing teko bukti ya orang satu songono, serangannya kok gaya mabung, gaya mabung malah kacau. Ya rasa diterus dong. Ya tadi intinya nanti jahe riyen tiang ora percaya pangeran bohong. Mengenai pangeran nanti ngendikan wala insal tabu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nah wong kafir wae munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh siapa yang menciptakan langit bumi tetap la yaqulun. Mengenai kisah almarhum pun ada cerita. Aku tidak percaya. Orang komunis tidak percaya. Orang tidak percaya pangeran. Iku ibu-ibuannya dok. Sok hati dia menusuk. Tidak percaya. Nak nusin? Enggak. Kemudian beliau ya itu menyitir ayat tadi wala ini sa'al tahum man khalaqas samawati wal ardh mesti la yaqulun nam. Kalau mereka kamu tanya siapa menciptakan langit bumi pasti mereka bilang apa? Misalnya muni apa rafasnya muni Tuhan. Semoga tetap muni ya ono. Ono Tuhan. Ya, artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nunggu. Tapi saya buat arani opo kono lah, cek kau sah prima, cek musa bibil asbab, cek faktor X boleh oleh darani opo, semuanya tetap wujud dia sih menciptakan itu. Wujud.